Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, rakaman-rakaman semua. Okey, hari ini kita akan buat episod ke-4 ID Studio Podcast, di mana episod pertama hari itu kita dah buat dengan Anniverse tapi tak semua orang. Episod 2 dan episod 3 kita ada Bro Azhar dan insyaAllah nanti akan ada Bro Azhar lagi. Tapi dalam episod 4 kali ini, kita bawa dia special sikit sebab nombor 4 ni memang nombor favourite dia. Nombor favourite dia tak tahu kenapa tapi memang nombor 4 ni memang kena dengan dia. So hari ni kita punya tetamu jemputan adalah tak lain tak bukan peminat setia Sanji, Agus Zaidi. Guys, nombor 4. Apa khabar? Mantap lah. Tapi sekarang dah tak Agus Zaidi dah kan? Sekarang cerita si Agus. Cerita si Agus. Link channel dia ada dekat description dekat bawah. Bawah. Dekat description dekat bawah. Korang boleh check it out. Dan saya rasa kat komen nanti dia akan komen. Mesti dia akan komen. Hadir. Mesti dia akan komen. So biar dia kat bawah. Okay Gus, apa khabar? Alhamdulillah sihat, masih lagi boleh bernafas. Boleh lagi eh, Alhamdulillah. Dan dengan cerita baru-baru ni, dah kehidupan tu dah semakin okay lah. Daripada segi mental health semua. Dengan cerita lah. Mental health? Sebenarnya okay, tak ada masalah. Kehidupan kita ni, kita follow the flow lah. Follow the flow. So apa? Kita ni hanya merancang, tu yang menentukan. Kita just rancang apa kita nak buat, tu yang tentukan. So, nak tak nak, kita kena cuba. Okay, baik. Okay Gus, thank you sebab sudi join podcast Edit Studio. Kamera ada? Tu cerita belakang kamera. Ya, sekian. Ya. Okay. Ada payment. Gila lah, siap ada payment. Jangan, cakap kan Webro minta payment pula lah. Kalau nak payment, kena datang lah. Setakat sebelah-sebelah kamera tak pernah kira. Tak cakap ya apa-apa ya Man Zafar. Okay, sebelum kita pergi kepada One Piece punya hal. Sebab kita nak cerita One Piece lah hari ni obviously lah. Tahu tadi pakai One Piece? Sempat giuk gitu kah? Tak nak. So, boleh tak cerita sikit siapa Agus ni sebenarnya? Agus ni orang yang baik. Orang yang baik kan. Orang kata tak ramai kawan. Boleh dikira dengan jari kawan-kawan dia. Ya. Dekat Johor 3-4 orang je. Kawan aku. 3-4 orang je. And then circle aku memang pusing-pusing kat situ, pusing-pusing kat situ. Kalau itu je lah. Sebab macam universe aku tak anggap kawan. Aku anggap universe adalah family aku. So tiap-tiap bulan jumpa. Tiap-tiap bulan spend time. Setiap bulan duduk dalam satu rumah yang sama. Walaupun so, tak semua orang hadir kadang-kadang. Kadang-kadang. Baik, yang kedua. Okey. Episod kedua Universe semua ada. Blue Lock Power. Ya. Yeah. Blue Lock semua ada. And then macam aku cakap, Universe aku tak anggap kawan. Aku anggap dua orang semua adalah family aku. Macam kita tahu, dia adalah Abang Sulung. Dia bapak. Kalau saya dia, Abang Sulung lah. Bapak tu dia pelik sangat. Abang Sulung. Adam, kau dengan Mampan siapa lagi muda? Mampan 21, ha? Saya 20. Ada bongsu lah. Mana lagi Ansel? Mampan. Kalau bukan smek. Sorry Mampan, gurau-gurau ya nak? Gurau-gurau ya? Okay, marilah kita ke One Piece. Terus. One Piece. Okay Gus. Saya tahu hari tu dekat TikTok ada cerita Gear 5 sampah. Hey. Yeah. Itu cari view ke memang betul-betul sampah? Bukan. Dia panggil pancing. Hook. Ya, kita hook. So bila kita cakap One Piece Gear 5 sampah. Orang macam apa nama ni? So aku akan cakap macam kalau korang tengok dalam video cerita aku akan cakap sampah animation kartun tak sesuai untuk orang-orang macam kita. Jadi aku akan cut. Dan aku cakap sabar. Itu adalah contoh orang-orang yang baru saja tengok One Piece. Okay. So, diorang tak anggap macam itu sebab diorang tengok One Piece sebab fenomena. Gear 5. Okay. Ramai tukar DP. So, dahlah tu jadi fenomena sampailah kemunculan Gear 5. And then, untuk orang-orang baru, diorang tak anggap macam, asal jadi macam ni? Gear 2, Gear 3, Gear 4. Semua gempak. Snakeman, Tankman. Bounceman semua gempak. Masuk rasa semua memang nampak macam wow. Nak masa
Snapman masa lawan Katakuri. Tengok dia punya hype dia. Dia punya kata what, apa ni, karakter tu keluar dengan Snapman tu macam mana. And then bila Gear 5 keluar macam itu, dia jadi macam agak down lah bila orang baru tengok. Tapi untuk kita yang dah memang minat One Piece, jadi kita tahu maksud Joy Boy. Orang kata orang yang membawa kebahagiaan. So memang benda lah. Tu pun lagi satu Oda dah cakap. Lukisan tu dibuat sempena mengingati. Kata nama company tu? Dah, Tom and Jerry. Sebab Oda nak selitkan elemen-elemen Tom and Jerry dalam komik dia. That's why jadi macam tu. Siapa tu? Hello. So itulah. So tak adalah sampah. Untuk aku, dia bukanlah 10/10, masih ada lagi ada cacat jela, tapi dalam 8/10 tu ada lah, boleh lah. Okay, dia five settle. Dia tak sampah lah, dia sampah yang macam dragon sampah. Okay, sabar. Aku nampak apa yang sampah itu. Sabar. Maaf. Mari kita pergi ke topik yang seterusnya, which is One Piece live action. Saya dah tanya Webro, saya dah tanya Pim, tapi tak pernah tanya Agus sebenarnya. Agus antara orang yang time dia tengah kerja, guys. Dia pergi rehat, dia tengok One Piece live action, guys. Pukul 3 tu keluar kan, pukul time tu pukul 3. Pok dia terus tekan tu. Betul. Pukul 3 keluar, 259 dekat depan Tamprin. Tik Tamprin, lari, pegang handphone, pukul 3 terus buka Netflix. Sebab nak tengok dia punya hype tu macam mana. Betul. Apa yang Adam cakap betul. So, worth it dia. To be honest. Dengan apa yang menggunakan masa rehat untuk tengok tu. Episod 1 lah kan? Episod 1 lah time tu kan? Episod 1 je. Dapat tengok episod 1. So, untuk episod 1. Worth it lah. Secara jujurnya. Berbaloi. Dengan apa yang aku buat tu berbaloi. Episod 2. Okay. Episod 3. Episod 4 agak slow sikit. Okay, episode 4. Sempat agak slow sikit. Tak tahu kenapa, mungkin sebab banyak orang nak cakap ke, pacing slow ke. Tapi episode 4 memang agak drop sikit. Yang dia lawan Kuro ke? Lawan Kuro. Tapi episode 4 memang agak slow sebab dia banyak cakap. Jujur aku cakap, aku tengok episode 4 sampai tertidur. Ke sebab ada back story Zoro kat dalam tu? Mungkin lah. Ya, Diamond. Oh. Mungkin sebab Imo kot, lakonan tak ni lah. Lakonan tak best lah. Betul lah, macam bosan sikit. Sorry, Imon. 5, 6, 7, 8. Nice. Okay. So kita tahu akan di season 2. Dah confirm mana pun. Kita nak tanya pasal karakter. Sabarlah. Ni kita host. Sebab tu macam bila cakap tu tiba-tiba season 2 sikit tu lu. Sabar lu. Relax lu. Season 2 eh? Season 2 dulu. Dah confirm dah dia. Okay. InsyaAllah akan sampai Alabasta lah. InsyaAllah akan sampai Alabasta. Which is your favorite character kan dia kat sana? Ya. Yeah. Mr. Crocodile. Crocodile. Shashi Buridana. Mugiwara. Okay. Topi Jerami. So apa yang awak expect dalam season 2 ni? Apa yang mungkin, okay, season 1 dia tak buat, season 2 dia boleh buat? Okay, season 2 secara jujurnya nak tengok Chopper. Secara jujur lah. Secara jujur Nak tengok Chopper. And then nak tengok power Crocodile. Power kau kedai? Bukan power. 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 Level fruit power kedai. Macam mana dia tusuk punya Luffy menggunakan hook dia. Kalau dia orang buat lah scene tu. Itulah. Kalau dia orang buat lah scene sebab tu. Mungkin macam tak ada kan. Mungkin ada. Tapi mungkin ada, boleh jadi. Ini Netflix. Anything can happen. Green screen? Bukan toy. Toy mungkin lah, ada sensor. Tapi kalau Netflix okay. Mungkin dia tunjuk. So nak tengok Chopper. And then nak tengok adakah Robin hitam. Saya dengar cerita tak. Tekan pegang kata-kata dia. Dengar cerita. Rumah. Kabangin. So okay. Character favorite dalam season 1. Season 1 Ben Beckman. Tak agak. Ingat ajak El Mepo tadi. Tak, El Mepo okey lagi. Sebab kena yang rambut-rambut tu kan. Tapi serius lah. Sebab ramai sangat yang benci Ben Beckman. Ben Beckman kan. So aku mewakili orang Malaysia, reviewer. Aku nak support lah. Ingat senang ke nak berlakon dekat live action tu.
Batman, Ben Batman eh, adalah watak yang aku tak suka. Aku benci gila tengok dia. Dia macam pakcik jual burger kat tepi jalan. Ya Allah. Serius lah. Kalau kau tanya aku watak favorite aku dalam live action, Zoro. Mac and you. Mac. Mac lah. Mac and you. Mac and you. Kenapa? Sebab mungkin cara bertarung. Cara menggunakan bertarung. Pedang dia nampak tak kekok menggunakan pedang walaupun ada scene yang pedang lebih kok. Okay. Tapi pedang tu bukan masalah. Tapi teknik dia menggunakan. Cuma itulah sayang. Dia tak menggunakan Santorio. Oh. Agak yakin. Agak hati. Si Sonson. Tak ada sebut. Itu yang mahal. Tapi tak sebut. Ashura. Ashura Doji. Jalan. Tuan Umar. Jauh lagi. Jauh. Jalan live action lah. Jalan live action. Okay. Okay. Zoro eh. Terkejut juga sebab tak cakap Sanji. Oh, anime Sanji. Manga Sanji. Tapi macam tukar lah. Kecam. Sanji pada aku lah yang menghilang macam ni kan, dia nampak secara jujurnya Sanji punya watak ataupun pelakon yang melakukan watak Sanji tu tak sekali high off, sebab nampak orang kata, orang kata serupa cara dia bertarung menggunakan kaki, dan nampak yang dia bersungguh-sungguh melakukan karakter tu sampai dia belajar masak, belajar karate. Tapi untuk aku dia dah sempurna untuk buat Sanji. Sekarang katanya favorite character. So aku jawab tu. Okay. Kalau kau tanya character aku yang nampak sempurna, Sanji. Okay. Tapi character yang aku minat dalam tu adalah Mak Yu. Okay. Alright. Tak nak tanya. Favorite character kau apa? Nami? Aku seorang lagi. Belme pula. Nojiko. Nojiko. Serius cakap Nojiko. Dia lawa tu. Hitam-hitam. Sebab kalau dalam manga ke ni dia memang hitam manis. Tapi itulah tak gelap hitam pula. Hitam sangat tu. Tapi tak apa, dia nice gila. Okay, alright. Lawa. Okay, tak. Ada lagi nak tambah apa pasal si Netflix? Siapa lagi? Watak-watak yang ada tu. Luffy. Bobby aku tak minat. Usop. For me lah, dia nampak. Fakta tentang. Tiga fakta tentang. Giro Usop. Usop yeah. Punya karakter dalam live action nampak African. Okay. Nampak African. Nampak betul-betul Jacob Romero. Nampak Afrika lah. Dan kalau Luffy tu aku tak cakap, memang nampak periang, nampak diri Luffy tu ada dalam diri dia sebab voice actor Monkey D. Luffy sendiri pun mengatakan bahawa ada Luffy dalam diri Inaki Godoy. Inaki Godoy. Okay. And then Inaki Godoy ni pun sendiri dipilih sendiri oleh Oda. So kita siapa nak bantah? Kita siapa nak bantah? Pelukis sendiri. Maybe Ben Beckerman tu juga dipilih oleh Oda. I don't know. Saya tak tahu. Nak pukul. Macam mana kalau satu hari kan Gus kan? Tiba-tiba nampak casting kan? Toro Fagalo, nanti Adam ID. Adam ID. Aku sebagai member Universe, aku rasa macam bangga. Sesuai ke kalau saya bawa watak law? Tak. Jujur-jujurnya. Okay lah. Tapi dalam banyak-banyak watak, kenapa Oda boleh kenal Aimon? Mungkin dia suka dengar kot. Ha, ya betul. Tapi tak guna. Dia tak gunakan dalam ni. Apa? Tagline tu katanya guna lah. Maksud yang dia ajar Zoro kan. Oh Zoro, hang biar tu. Apa tu? Epic lah kita. Maksudnya. Okay guys, kita nak rehat sekejap. Dah tiga topik dah kita bincang. Tadi dah cerita pasal siapa Agus. Kita dah cerita Gear 5. Kita dah cerita Luffy. Apa? Luffy pula. One Piece Live Action. So yang ringan-ringan dah. So selepas break ni, kita akan cerita yang berat sikit lah. Cerita tentang Monkey D. Dragon and Kuma semualah. Okay. So kita akan rehat sekejap, kembali selepas iklan ni. Ada iklan. Oh.
Alright guys, so kita kembali ke ID Studio Podcast episode 4 bersama dengan Agus Zaidi. So Agus, tadi ada something diorang tengok dekat iklan tu. Anniverse. Ya, itulah kita kan Agus Zaidi. Gitu lah, tu Agus. One come out. Apa? One, tengok eh. Yang tu siapa? Ya, tak tahu. One. Sebab dia macam tak ada lain ni. Kau ikut Aimon pun tak ada. Tapi tu lah. Aimon at least dia sensei. Dia sensei lah. Oh. One Kamal. Influencer untuk kita. Ah. Sebab kalau tak ada dia, video Demon Slayer tu maybe tak macam Kamal tu. Sebab Wan Kamal. Sebab Wan Kamal. Saya pun nak Wan Kamal. Saya pun nak Wan Kamal. Betul? Mula tengok kat video. Wan Kamal, kisah kat bini kau. Ya, ada. Saya wife Wan Kamal. Okay. Alright. So, Agus boleh cerita sikit tak tentang content anniversary yang diorang tadi tengok tu. Diorang macam kalau tengok tu macam, apa benda ni pakai baju-baju akak suki ni? Okay, konten tu bernama Akatsuki, tema Akatsuki Shinka Organization. Akatsuki Shinka Organization 2023. Apa panjang betul. And then mengisahkan tentang memanglah panjang, tengok siapa game master dia. Yalah, tajuk pun dah panjang, kau bayangkan. Game sorry, macam mana? Gurau je lah, gurau. Patutlah game banyak. Sebab Pim yang buat. Baru nampak lah. Okay. So, kita sebagai Akatsuki ditugaskan untuk mencari biju, menangkap biju. So, kalau kita dapat tangkap biju, means kita menang, Akatsuki menang. Tapi dalam Akatsuki tu ada ninja ataupun ada spy yang akan menghalang kita untuk menangkap biju. Tapi siapa spy tu, korang kena tengok sampai episod final. Okay. So, mari kita cerita pasal One Piece chapter 1098. Yang baru-baru ni lah, baru keluar kan. Tak adalah baru keluar, dah seminggu dah pun. Sebab kita break. So, ni ada masa kita cerita lah sekejap. Okay, saya cakap satu ni, lepas tu sambung. Monkey the Dragon, silakan. Monkey the Dragon adalah orang yang sangat-sangat dia bukan aku tak nak cakap. Orang yang tak mungkin korang tak dengar tapi bising. Ada noise ada sikit. Sepang punya litar. Sebab kita orang ni berdekatan dengan Sepang. Alright, Monkey D. Dragon. Seorang bapa yang tak bertanggungjawab. Okay. Seorang ketua yang tak ada function. Okay. Dan dia watak yang sangat sesuai dilakukan oleh Zaf. Wee bro. Tengok shot dia. Okay. Pada akulah. Mungkin apa yang Dragon buat tu ada sebab. Dia tak nak menyerang ataupun menyerbu secara menghinsai buta. Okay. So macam masuk Meridua, dia akan bagi macam dia akan buatkan dia punya group, okay, Revolution Army ni dalam kesusahan. Mungkin kekuatan Revo dah tak, masa tu tak kuat lagi. Cuma ada Ivankov, Kuma yang kita rasa boleh diharapkan lah. Time tu lah. Ivankov, Kuma. Kita tak tahu empat komander tu ada ke tak masa tu. Tak tahu kekuatan Revo time tu macam mana. Baru nak meningkat ke. Tak payah. Kau orang yang lagi satu diorang pun dana tak ada. Betul. Bayangkan baru nak meningkat tiba-tiba nak pergi serang Mirjua. Mati kata. So mungkin apa yang Dragon buat tu ada sebab lah. Tapi 2 tahun. Tak ada tindakan pun. Dah, tak guna lah. Okay. Tak guna. Tapi itulah kesian. Aku boleh kata watak Dragon adalah watak yang misteri yang membuatkan aku tertunggu apa keistimewaan dia. Gerusi yang 5 orang tu pun seorang dah ditunjukkan power dia. Sanjay Garcia Satan. Dia ni mungkin atas lagi pada
Gorosei ni sebab dia simpan lagi powernya si Dragon. Daragon. Bukan masalah power je, gerakannya pun masih disimpan. Gerakannya, which is dah lama sangat dah. Saya member dengan member saya Azal tu tunggu pada sekolah tu bila nak mula gerakan ni. Kita tengok Luffy kena one shot dengan Kaido tu. Lama dah, back in the school days. Betul. So yeah, Dragon ni antara karakter yang I think kalau satu hari nanti Oda dah tunjukkan the real power dia, I think the whole community akan, mungkin sekarang orang kecam hina si Dragon ni, kata bapak yang tak tahu banyak wap. Ya, macam-macam lah. Ketua yang tak guna, mungkin Oda simpan. Once Oda tunjukkan tu, membuatkan si haters-haters ni termasuk Zafri ni terkeduh. Tadi dia mention Zaf. Tapi aku suka lakonan dia. Suka eh? Cucu lakonnya. Dragon, oh, Jinny kena sudik. Okay, kita akan bentangkan meeting. Baik. Aduh, okay. Tiga tempat. Yang itu sensitif sikit. Okay, satu pasal Dragon, ada apa-apa nak tambah lagi? Tak ada, cuma Dragon adalah salah satu watak yang aku minat tu je. Even dia dah buat cerita pun aku tak minat. Aku memang tak suka Dragon sekarang ni. Okay. Sebab saya ada benda nak cerita pasal Dragon. Kalau korang nak tengok teori pasal power Dragon, korang boleh pergi dekat link kat description. Korang nampak ada nama Agus Zai, cerita si Agus. Cerita si Agus tu, korang tekan kat situ. Ada dia buat teori tentang I think 4 buat yang mungkin kuasa yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon. So korang boleh check it out kat sana lah, okay. Kalau korang nak tunggu saya buat, saya pun tak tahu bila. So pergi kat Agus dululah, ha. Saya mungkin akan buat lah, mungkin. Tapi saya rasa chapter 1100 kita akan dapat tahu pasal Dragon. Ya, sebab episode chapter 100 kemunculan Dragon yang, jadi yang pertama. Jadi chapter 1100 mungkin kekuatan pertama ditunjukkan oleh maybe. Oda kan suka main nombor. Kan. Boleh tengok TikTok Webro, dia ada cerita pasal main nombor-nombor ni. Bukan main nombor Toto tu eh. Bukan, ni nombor Oda punya lah. Okay. Main chapter ni lah. Okay. Alright, Agus. Settle pasal Dragon. Mari kita borak ke benda yang tragis sikit lah. Kuma dengan Jinny. Dan dengan Bonnie sekali lah. Okay. Kita cerita dengan Jinny dululah. Are you expect that ianya akan jadi macam tu? Tak, Lu. Serius. Aku expect Kuma tu memang bapak Bonnie. Tu expectation lah. I think we all. Ya, yeah, sebab kemungkinan sebelum diorang masuk Revo, Jinny ada lama Kuma. Ini Kuma tolak. Ya, yeah, sebab dia takut. Dia masuk Revo, kita tak tahu kemungkinan dalam Revo tu diorang kahwin. Something lah, diorang kahwin and then mulalah terlahirnya apa ni, mengandungnya si Jinny kan. Kita tak tahu. Kemungkinan macam itu. Tapi bila dipatahkan oleh Oda, dia mengatakan bahawa Bonnie tu bukanlah anak Kuma, tetapi anak Seri-Seri Regan. So aku macam, waktu si Saint Charles pula bapak dia kan? Bukan, tak mungkin. Tak mungkin. Bukan dah lain. Tak, sebab Carlos tu baru 24. Baru 24. Kalau tolak 12, umur berapa? 12 juga. Takkanlah 12 tahun dah kahwin dengan Jinny. Maybe dia boleh jadi abang Jinny. Sebab kita tak pernah tengok mak Saint Charles, kita tengok bapak dia je itu. Dan bapak dia slavekan siapa? Kuma. Boleh jadi. Guys, tapi aku berpegang kuat. Okay. Galing. Certain. Okay. Certain bapak. Dia adalah poin-poin dia lah. Okay, satu masa yang Bonnie cocok certain. Certain just pegang je. Okay. Dia tak ada macam, dia boleh bunuh je si Bonnie tu. Okay. And then satu lagi Akainu dah tangkap Bonnie. Tapi kenapa Bonnie boleh lepas? Kalau nak kata pasal Lanon, Doflamingo tu pun Lanon, dia pun ada darah Seri-Seri Dragon. Tapi kenapa Doflamingo dihumban ke dalam penjara sedangkan Bonnie dilepaskan? Mungkin Bonnie adalah darah keturunan yang lebih tinggi daripada Seri-Seri Dragon. Jadi mungkin salah satu orang daripada Gorosei. Okay. Itu je lah poin dia. Tak kuat tapi itulah poin dia. Daripada Carlos, better Saturn lah.
Better lah. Better satu daripada Carlos. Bukan Carlos, Charles. Ah, Charles. Carlos tu yang lain. Oh. Okay. Genie eh. Wow. Satu cerita yang menyedihkan. Itu, itu. Aku belum cerita lagi. Genie eh. Cukup. Aku baca tu rasa macam. Ui. Nak carut tak boleh. Tapi dia macam. Kau jadi hamba. Kau mencintai seseorang. Tapi di, di kawin paksa oleh orang yang kau tak tak suka. Dan orang yang kawin paksa kau telah orang yang kata sejijik-jijik manusia yang pernah hidup dalam muka bumi One Piece ni. Jadi zodiak yang kau lahirkan telah zodiak yang hina tau, which is Bonnie. Dia punya darah mengalir dalam tubuh dia lah, darah Silver Dragon yang hina. Jadi aku rasa macam Bonnie, kau ada sisi gelap yang sampai tahap macam gitu. And then Genie sanggup berkorban. Tak tak, aku kata mata. Bukan saja aku kata mata. Genie berkorban, dia melindungi Bonnie daripada kena cahaya matahari. Sehingga menyebabkan dia punya badan pula yang lebih teruk. And then sehingga meragut nyawa dia. Dia beralih pula kesedihan kepada Kuma. Kuma sangat mencintai Genie, sayangkan sayang. Genie. And then bila Genie mati dalam pangkuan dia, hanya yang tinggal lah Bonnie. Even bukan anak dia pun dia jaga macam anak dia. Dia besarkan Bonnie sampai sampai sanggup dia mungkin mungkin dia korbankan diri dia dekat World Government hanya untuk pastikan Bonnie selamat daripada penyakit Bonnie. Jadi pada aku lah, dulu aku cakap Robin punya kisah sedih, backstory dia sedih. Tak guys, aku rasa semua setuju Kuma punya backstory paling sedih. Serius cakap, even dulu pun aku cakap aku letak momen-momen sedih dalam One Piece, aku letak ke kematian Mary tu adalah yang pertama. Sebab Mary, 10 kali aku tengok anime, 10 kali tu nangis. Aku akan nangis. Aku tak aku takkan malu cakap aku akan menangis tengok part tu. Lagi-lagi scene bila scene Mary bersuara. Gomena ada. Ui, untunglah jiwa lelaki aku. Jadi dia jadi macam usop lah. Yang eh Sogeking, sorry. Macam Sogeking lah. Kau, mula awal-awal macam Zoro kan. Mula macam Zoro. Lepas tu okay. Jadi bila keluarnya backstory tentang Kuma, wow guys, Kuma punya backstory memang sangat sangat sedih. Itu je aku cakap. Saya agree lah dengan benda tu. Kesedihan dia. So ada lagi? So macam mana untuk ID pula? Untuk Adam ada. Untuk Adam. Saya pun setujulah sebenarnya dengan Anggus kan. Backstory Kuma ni sedih. Saya tak expect langsung Genie kena Celestia Dragon. Lepas tu dia sacrifice diri dia untuk anak dia. Tapi sedih kat Kuma. Dia sayang Genie. Genie tu okay lah, best friend dia lah. Okay, kita cakap best friend dia lah. Saya faham pasal Kuma. Saya faham. Saya faham. Tadi kita dah borak kan. Faham lah sikit-sikit. Faham lah hilang seseorang yang kita sayang, ya, betul. Rapat. Kawan lah, kawan baik kita kan. Dia pula sama-sama dengan kita yang tolong kita macam-macam benda semua. Kita ceraikan dia, dia ceraikan kita semua kan. So saya faham lah pada segi saya tu. So saya boleh cakap lah Kuma punya backstory ni antara backstory yang sedih. Walaupun Kuma bukan karakter favorite, antara karakter favorite, top 5 favorite saya lah dalam One Piece. But saya admit yang cerita dia memang, I think for me, kalau dengan Robin tu dah hampir-hampir sama lah. Hampir ya? Hampir-hampir sama. So, Robin lagi sedih? Robin sedih lagi lah sebab dia, adalah sebab. Adalah sebab. Okay, nanti lah kita buat cerita sedih-sedih ni. Okay, last. Sebelum kita tamatkan podcast kita episode 4 ni. Tak payah mention kuat sangat 4 tu. Kalau boleh predict chapter 1, 1, 0, 0. Apa yang Agus Zaid
cerita si Agus, Agus Zaidi lah. Agus Zaidi nak predict. Orang kena Agus Zaidi. Agus Zaidi nak predict. Bukan chapter minggu ni eh, chapter 1100. Nice number 1100. Okay, berkemungkinan ni prediction lah. Munculnya dragon. Di mana? Adakah di flashback ataupun real life? Flashback dah keluar dah. Flashback dah keluar dah. Real life. Di egghead sekarang. Di egghead. Ya, dekat egghead. Kemungkinan Kuma akan teleport. Yes. Lawan Kainu teleport. Dia teleport. Dekat egghead. Yes. And then kebetulan si Dragon pun menuju ke egghead. And then 1100 kemunculan Dragon. Sebab kemunculan pertama Dragon chapter 100 dekat lockdown. Dekat lockdown. Dan kemunculan kali ni dekat egghead. So aku tak kata Dragon akan gunakan power dekat 1100. Mungkin kemunculan Dragon bersama dengan Revo dalam chapter 1100. Atau so prediction aku adalah kemunculan Dragon saja. Okay. Saya punya prediction pula. Saya rasa memang akan ada kaitan dengan Dragon tapi saya tak tahu apa. Saya rasa memang akan ada kaitan dengan Dragon tapi saya tak tahu apa. Adakah dia akan muncul ke ataupun mungkin kat flashback, tapi kat flashback dia tu kita dapat power dia ke. Saya tak tahu apa, tapi I think memang akan ada Dragon lah. Okay. Alright, so itu saja untuk podcast episod 4 ID Studio. Agus ada nak cakap apa-apa? Tak ada, teruskan support ID Studio, support Universe and support lah industri YouTuber, reviewer YouTuber anime dalam Malaysia ni. Betul. Korang tengok guys, ada dia mention nama YouTube channel dia? Tak ada. Nampak? Betapa dia ni lebih carekan orang lain daripada kita. So guys, tolonglah support Agus by tekan butang subscribe kat bawah tu. Tapi saya rasa korang dah buat dah pun. Sebab kita punya ni pun circle ni kamen sinji. Wan kamen. Okay. Dan adalah beberapa orang lain. So yeah, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe channel kita orang berdua. Dan anyway sekali lah. Okay. Link semua ada dekat description kat bawah. Dan kalau kita orang tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah juga. Kita jumpa lagi dalam episod kelima nanti. Tak tahu lagi dengan siapa. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.